di Inggris Kalimantan. Tahun Nuraman. I'm from Ikip 3 di Pontianak. Okay, a bit about me is currently my position is Vice Rector 1. I'm also the coordinator for EDPA branch in West Kalimantan Province. My field is currently I'm an associate professor in English language education. And my research interest for view is English language teaching, general pedagogy, and systemic functional linguistics. So these are my current interests, but I also take a lot of interest in education. So any of you who would like to collaborate, you can reach me. Now, the points that I will deliver are what is genre pedagogy and some studies on genre pedagogy practices that I have been doing or have been done in West Kalimantan, and the characteristics and teaching stages of genre pedagogy. Okay. So what is genre pedagogy? It is an educational approach, and it is based on systemic functional linguistics, emphasizing the teaching of writing through the understanding and use of different genres, focusing on their social and cognitive aspects as well as their linguistic and rhetorical structures. So this definition mainly that is like that. Teaching using genre pedagogy is about writing alone, but it is not, okay? Because in genre pedagogy, we focus on text. So we could use text to teach not only writing, but also other skills. As like what Halliday and Matheson ever said, yeah, when people speak or write, they produce text. And text is what listeners and readers engage with and interpret. This statement is also stated in the national curriculum for the learning outcome of English language subject. Yeah. So these are a few studies that I had done here. Yeah, in the formal context means that this study is done in campus and at school, yeah, junior high school in 2020. I use genre pedagogy to teach Islamic junior high school students. That is the very first time I use genre pedagogy for junior high school students. Mainly, I use genre pedagogy to teach academic writing. So any of you who like to collaborate about academic writing, yeah, using genre pedagogy, I would love to know about that. Okay. I also done in non-formal context. In this case, such as English Village, yeah, we had a partnership with a village in Kuburaya, and a few studies also done with teachers. Yeah, we had academic writing coaching activities with teachers in Ketapang. So the work will be published in JAFL, September 2024, and then I'm working on a publication about building English language skills for West Kalimantan children, yeah, through English Village that use genre pedagogy as the main approach. Yeah. So the genre pedagogy are done in West Kalimantan, but yeah, in many ways it's still limited. Yeah, because not many are using this genre pedagogy, even though it is already part of the national curriculum. So I hope that by giving this presentation, this would like to motivate teachers, especially in West Kalimantan, to promote further the use of genre pedagogy, at least know more about the genre pedagogy. So this, I will share a few ways of how to teach using the genre pedagogy. First of all, we need to know the characteristics of genre pedagogy. So the first is language learning is a social activity. It will have three outcomes. First, we learn language. For example, we learn Indonesian language, we learn English language. So in order to learn language, we need to learn through the language. Yeah, we provide model text, we provide examples,
And these are the things that we need to know, yeah. And then we need to learn also about the language. This is what we build. For example, how to introduce ourselves, yeah. How we let children introduce themselves, yeah. So they need to know the pattern. They need to know the linguistic feature, and these are the things that we need to provide to the students. And then, after we know the function of the language learning as a social activity, we need to focus also to the role model of teachers or lecturers. First, learning occurs more effectively if teachers are explicit about what is expected by the students. So we need to give clear and detailed instruction of what to do to our students, especially for the young. Yeah. So we need to make them understand what should be done. In this case, we need to provide models, clear instruction of what they need to do. Okay, and by providing explicit instruction is of course are not enough. We need also provide guidance. Students learn under the guidance of the teacher in apprenticeship, or the common term is scaffolding. Yeah. So we provide guidance for the students and whether for the children, then and when they are getting better, we could provide less guidance. So we giving more guidance and then to the less guidance. Of course, doing this should be done throughout the teaching stages. Yeah. So the first you need to know about the teaching stages is that it is flexible and recursive, meaning that we can move from the first stage to the third and then maybe move backward again to, let's say, modeling. Yeah? Whenever the student really needs reinforcement to the point. So the first stage is building knowledge of the field. So I'm using this example material for teaching junior high school about what obligation. Yeah. So what? So I'm using pictures. So this will what is it to help build interest to the students? Yeah, and then give them examples. So this also to build the prior knowledge about the topic. Yeah, this is a very important part to, let's say, to let them know what will they face. Yeah, and then after they know what we'll be doing, then we can move to modeling. So another thing that you need to know about using these teaching stages is that we need to use less contents and more practices. Yeah, less content and more practice. This is very important because you need to know that students, especially for junior high or senior high, they could probably focus on lecturing for just about 15 to 20 or 30 minutes. And that, if you go further than that, they will not listen to you. So make sure you give a very simple theories or content that you want to give to your student, and then you give more practice for them. So this is so in the second phase after building knowledge is modeling. Okay, so in modeling you can provide further textbooks material from textbooks, or using the worksheet. So for example, in Bullet Note of the Field, this is an example of a worksheet that I use to help the students to learn. So why we need to use worksheet? Because it is much simpler, and of course, using our own worksheet will provide us time for practices. So we could really do what we want the students to do. But if you focus on textbook, you will have a lot of material, and the students really don't need too much
material just focus on certain tasks, yeah, that the student really can do. Because remember, we are teaching language, especially foreign language. We don't want the students eventually hate the subject. Yeah. Even though, yeah, teaching at schools really can be frustrating, and we need, yeah, what is it? You need to complete the topics of the learning or reach the learning outcome. But eventually, we should also add joyful activities, yeah, to make sure that they really can learn and have interest in English language. Okay, and then this is an example of deconstruction, yeah. This is a deconstruction activity that I've been doing to my students in the campus, yeah. So this is not for the junior high school students. Maybe you could also use this kind of activity to senior high school students who probably have the capability to identify schematic structures and linguistic features, yeah. Because in junior high schools, they probably, let's say, it's the very first time of them knowing English. Even though the current national curriculum, English is also part of the curriculum for the primary school students. So it's actually good news. And we hope that the students are no longer rigid or anxious in learning English in at junior high and junior and senior high, hopefully. Okay, so in building knowledge, we build the student's prior knowledge. In modeling, we provide model texts, we provide examples, and this construction, if possible, yeah, because that will help them to understand the text that they are learning. Yeah. And then the next activity is joint construction activity. Here we give them a task or a few tasks by, like, say, completing following text that use expression of instruction, invitation, and ask permission. Yeah, we provide the example, and then we let them do the task. Of course, during the completion of the task, we probably need to provide guidance, yeah? And then we also probably need to give correction, yeah? Correction will be very helpful for the students, yeah? Yeah, this is an example of I gave the students feedback, and then they corrected the part that they need to correct. So this event happened in the class, and there is no homework. So the student can focus, and then after they completed the task, there is no homework that they need to fuzzy about. So we don't give them anxiety too much. Because we hope that giving them very simple tasks will help them to adapt with English language. Yeah. In this case, to have them, let's say, expression of instruction, invitation, and ask permission, which belongs to spoken genre. And maybe for the much complex genre like exposition, narrative, and discussion, we could provide much more detailed instruction. But this spoken genre is actually very simple, and I think this can be done by teachers, and it could help the students to understand and at the same time build their interest in learning English. So don't make them think that English is as difficult as math, for example. Sorry, I don't mean to make math as a very difficult subject. I like math in certain parts, okay? So we need to make English is also an enjoyable learning just like other subjects, okay? So these are the example of joint construction activity. So at this point, we provide a lot of guidance, yeah, during the completion of the task.
After the joint construction activities, we could move on to independent construction activity. Here, at this stage, if we go further to this stage, meaning that the student actually could learn by themselves, with less guidance. This is an example with instruction. We need to provide explicit instruction, a detailed one, and so the students can learn to rewrite or fill in the blank. Just the same, it's just that they do this because they could adapt with the instruction given. When they adapt with the instruction given, they could be easily answered or completing the task given to them. So independent construction activity is the activity where the teacher provide less or maybe without guidance to the student. So we could provide the guidance or correction after they completed the task. Okay, so these are the activities that are conducted in genre pedagogy. Remember, we need also to use explicit instruction and scaffolding during and after the teaching stage. Okay, that is all for my presentation today. Thank you very much. If you have any further communication, please with me at my phone number or my email. Thank you very much. Thank you. Okay, thank you very much. This is the presentation from Dr. Nauruman, MPD, from IKIP PGRI Pontianak, with the title "An Orientation for Teaching English Using Genre Pedagogy in West Kalimantan." So if you have a question or something to clarification, Dr. Aunur Rahman already give the phone number, or you can type here chat, and the organizing committee will deliver to Mr. Dr. Aunur Rahman. And because of this video presentation, it is difficult for me as a session chair to cut or to give the reminding time. Okay, so we move the second presentation from Sri Hapsari Wijayanti, SSMHO, University of Catholic Indonesia Atmajaya, with the title "Maximizing Scientific Indonesian Language Skills Among Academics." Please, operator, play the video. Operator, presenter number two, Sri Hapsari. Jayanti, saya akan menyampaikan materi memaksimalkan keterampilan berbahasa Indonesia ilmiah di kalangan akademisi. Saya adalah dosen Unika Atmajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Hapsari Wijayanti. Saya akan menyampaikan materi memaksimalkan keterampilan berbahasa Indonesia ilmiah di kalangan akademisi. Saya adalah dosen Unika Atmajaya dengan pendidikan akhir Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Kita ketahui bahasa Indonesia memiliki setidaknya empat fungsi. Pertama adalah sebagai bahasa resmi kenegaraan. Kedua, bahasa resmi pengantar pendidikan nasional. Ketiga, bahasa resmi perhubungan tingkat nasional dan bahasa resmi antar budaya nasional. Khususnya bahasa resmi pengantar pendidikan nasional sudah tercakup dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab 7 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Sebagai implementasinya adalah telah ditetapkan kurikulum nasional dan garis-garis besar program pengajaran bahasa Indonesia untuk setiap tingkat pendidikan. Di pendidikan tinggi, bahasa Indonesia kembali diajarkan dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap setia terhadap bahasa Indonesia sehingga dapat mendorong pembelajar untuk memelihara bahasa Indonesia. Selain itu juga untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa Indonesia sehingga pembelajar mengutamakan bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsa.
juga untuk menumbuhkan dan memelihara kesadaran akan norma bahasa Indonesia, sehingga pembelajar terdorong menggunakan sesuai kaidah dan norma yang berlaku. Pembelajaran bahasa Indonesia pada hakikatnya adalah belajar komunikasi yang bertujuan mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dalam segala fungsi, dari sarana berpikir, bernalar, berkomunikasi, sarana persatuan, dan kebudayaan. Ada empat aspek keterampilan pembelajaran bahasa yang meliputi ragam lisan dan ragam tulis. Ragam lisan itu mencakup menyimak dan berbicara. Bahasa tulis mencakup membaca dan menulis. Yang bersifat reseptif adalah menyimak dan membaca, sedangkan yang bersifat produktif adalah menulis dan berbicara, karena di sini kita menghasilkan suatu ujaran dan menghasilkan suatu tulisan. Bahasa lisan perlu dibedakan dengan bahasa tulis. Bahasa lisan kita bisa memanfaatkan gerak tubuh, pandangan, tinggi rendah, panjang pendek suara, serta irama. Misalnya seseorang itu marah, tentunya dia bisa mengutarakannya dengan kata-kata, dengan cara membentak. Tetapi bisa juga orang itu marah dengan kelihatan dari sikapnya, yaitu dengan memukul meja, mata membelalak, dan sebagainya. Kemudian bahasa tulis itu tidak menggunakan anggota tubuh untuk mengekspresikan makna, tetapi dia harus menggunakan fungsi-fungsi gramatikal secara jelas dan eksplisit. Dan hubungan antar fungsinya juga harus jelas. Contoh, membuat bahan ajar multimodal yang kreatif. Siapa subjeknya? Kita bisa katakan adalah mahasiswa atau dosen. Mahasiswa membuat bahan ajar multimodal yang kreatif. Tetapi kalimat ini juga membuka kemungkinan untuk menambahkan siapa predikatnya atau apa predikatnya. Apa predikatnya ya? Jadi kalau membuat bahan ajar multimodal yang kreatif sangat menyenangkan bagi mahasiswa. Nah, itu berarti kita sudah memunculkan predikatnya. Dan kemudian kaidah bahasa yang kita pelajari itu biasanya meliputi ejaan, morfologi, sintaksis, dan semantik. Ejaan kita bicara tentang pelafalan, akronim, singkatan, penulisan huruf, penulisan kata. Sedangkan morfologi kita bicara tentang pemakaian kata ulang, penulisan kata ulang, penulisan majemuk, kata majemuk, dan kata-kata berimbuhan. Bicara tentang sintaksis berarti bicara tentang kaidah kalimat. Hubungan kata dalam kalimat, apakah tergolong kalimat simplek atau tunggal, kalimat majemuk, kalimat deklaratif, imperatif, atau yang lainnya. Sedangkan kalau bicara tentang kaidah makna atau semantik pragmatik, kita bicara tentang hubungan antar kata, antar kalimat. Apakah itu hubungan syarat, hubungan tujuan, perbandingan, atau yang lainnya. Dari hasil penelitian terdahulu, terungkap bahwa banyak kesalahan yang masih ditemukan dalam tulisan-tulisan baik oleh mahasiswa maupun dosen. Kesalahan itu meliputi kesalahan ejaan, diksi, kalimat, paragraf, penggunaan bahasa Indonesia secara keseluruhan, dan juga terjadi kebingungan yang menyebabkan kesalahan tulisan. Budaya menulis sesuai ED hampir tidak dihiraukan karena adanya teknologi dan komputasi yang begitu cepat. Selain itu, kemauan untuk menulis, semangat untuk menulis pun menurun, sehingga tidak mengherankan jika terjadi plagiasi. Dari hasil penelitian yang sebelumnya itu, kita perlu melihat bagaimana menghasilkan suatu tulisan ilmiah yang berkualitas tinggi. Tentunya, kita perlu memaksimalkan penggunaan aspek-aspek dan sistem bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah. Aspek tersebut meliputi perhatian pada ejaan, kalimat, paragraf, dan wacana. Kalau kita bicara ejaan, berarti kita bicara tentang tata tulis seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Bagaimana, apakah kata yang kita gunakan sudah merupakan kata baku? Apakah diksi yang kita gunakan sudah tepat dan spesifik? Apakah tanda bacanya tidak salah digunakan? Bagaimanakah penulisan kata di, ke, dan yang lainnya? Bagaimanakah penulisan huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal? Dan bagaimanakah penulisan-penulisan lainnya seperti akronim dan kata-kata yang lain? Juga kita perhatikan bagaimana penulisan kalimat. Kalau kita bicara kalimat, apakah kalimat yang kita gunakan sudah menggunakan kalimat yang bentuknya paralel? Apakah sudah jelas siapa subjek, apa predikatnya, dan adakah objeknya? Apakah kemudian kalimatnya itu menggunakan kata penghubung yang sudah sesuai, mana yang merupakan kata penghubung intrakalimat dan antarkalimat?
dan apakah kata-katanya tidak berlebihan atau tidak berlewah. Dan kemudian kita bicara tentang paragraf, berarti kita bicara tentang apakah satu paragraf itu memuat satu gagasan pokok. Dan apakah ada kalimat-kalimat yang tidak relevan yang muncul di dalam paragraf itu? Tentunya paragraf di sini tidak boleh terdiri atas satu kalimat, karena paragraf merupakan beberapa kalimat yang saling berhubungan. Selanjutnya, kita lihat wacana secara utuh. Apakah tulisan kita sudah jelas menunjukkan mana bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutupnya? Dan bagaimana hubungan antar paragraf tersebut? Dan kemudian, apakah kita mempunyai tesis atau tujuan penulisan di dalam wacana tersebut? Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam kita menulis ilmiah. Saya ambil contoh satu paragraf yang terdiri atas 64 kata ini. Paragraf ini memperlihatkan kekeliruan penulisan dalam penulisan kata atau diksi, tanda baca, dan kalimat. Seperti di situ ada kata et al, yang harusnya menggunakan titik setelah al dan dimiringkan. Prosentase adalah bukan bahasa atau bukan kata yang baku. Kata yang baku adalah persentase. Disebabkan oleh karena itu adalah penggunaan kata yang berlebihan. Kita harus gunakan salah satu. Dan di situ juga muncul sehingga yang merupakan konjungsi intra kalimat, tetapi di sini digunakan sebagai konjungsi di antara kalimat. Dan juga penggunaan akibatnya sebagai konjungsi antar kalimat yang seharusnya diikuti dengan koma. Begitu pula muncul ada penulisan yang tidak paralel. Di situ ada penurunan dan menimbulkan yang merupakan unsur-unsur yang tidak paralel di dalam satu kalimat tersebut. Paragraf tersebut kita bisa edit menjadi kira-kira 47 kata. Di sini adalah kalimat kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang sudah dirapikan. Contoh lainnya kita bisa lihat dari sebuah paragraf simpulan dengan judul Dampak TikTok Shop terhadap pedagang di Tanah Abang. Paragraf ini mempunyai kekeliruan dalam pemakaian tanda baca, kalimat, kemudian juga penalarannya kurang logis. Nah, di sini yang paling mencolok adalah penggunaan kata asing yang tidak dimiringkan atau tidak diindonesiakan. Kemudian juga penulisan kata dimanapun, kapanpun yang seharusnya dipisah. Ya, di spasi manapun, kapan, spasi pun. Selain itu juga harus digunakan sebagai konjungsi awal kalimat yang harus diikuti dengan tanda koma. Di sini juga nampak pemakaian banyak promo-promo. Nah, banyak promo-promo menyatakan adalah kalimat yang menggunakan kata-kata yang berlebihan. Banyak sudah menyatakan lebih dari satu, jadi tidak perlu kata bendanya itu diulang. Promo-promo, harusnya adalah banyak promo. Kemudian terlihat lagi pemakaian dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya harusnya memang menggunakan salah satu, tapi di sini tidak cocok karena sudah menggunakan kata seperti. Jadi harusnya kalau sudah menggunakan seperti, kita tidak membutuhkan lagi penulisan dan lain sebagainya. Yang aneh lagi di sini adalah muncul kata bakalan. Bakalan ini adalah kata yang sifatnya tidak formal, melainkan bahasa sehari-hari. Ya, juga penulisan Tanah Abang yang merupakan nama toko atau nama pasar yang harusnya ditulis dengan huruf kapital, di sini belum ditulis kapital. Dan ini adalah beberapa contoh yang kelihatan dari paragraf simpulan ini yang terdiri atas 91 kata. Nah, paragraf ini kita bisa edit menjadi 85 kata dengan merapikan, ya, dengan cara merapikan. Tapi sebetulnya dari 85 kata ini pun ada unsur, ada kalimat-kalimat yang tidak logis, yang tidak bernalar, ya. Jadi kalau kita lihat di kalimat yang terakhir, sepertinya penulis akan menyimpulkan apa yang menyebabkan mematikan usaha pedagang di Tanah Abang, yaitu e-commerce. E-commerce-nya itu ada apa dengan e-commerce, tetapi ternyata penulisnya itu menyisipkan bahwa konsumen itu tidak sedikit yang masih datang ke toko aslinya. Jadi tidak ada relevansinya apa yang menyebabkan mematikan usaha pedagang Tanah Abang. Jadi kalimat yang berhuruf miring ini bisa kita hilangkan dari paragraf tersebut sehingga jelas hubungan antara penyebabnya dan kemudian sampai pada simpulan si penulis. Bagaimana dari ketidakcermatan penggunaan bahasa yang tadi, bahwa kita itu perlu menguatkan penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan ilmiah?
Nah, upaya yang bisa kita lakukan adalah memahami gramatika dan kosakata bahasa Indonesia. Di sini gramatika yang tepat akan memperjelas tulisan. Sedangkan kosakata yang kaya, tepat, dan variatif itu membuat tulisan kita lebih menarik dan dinamis. Selain itu, kita juga perlu membaca tulisan yang terbaik. Ini bisa dilihat dari kredibilitas penulis dan kredibilitas jurnalnya. Nah, praktik menulis itu tidak kalah penting. Kita harus praktik dan praktik dengan memperhatikan gaya penulisan ilmiah yang formal dan objektif. Kita juga perlu menghindari penggunaan bahasa asing yang tidak perlu. Jika sudah ada penggunaan bahasa Indonesianya, hendaknya itu yang dipopulerkan. Dan kemudian kita mengutamakan pastinya ada kosakata bahasa Indonesia. Yang tidak kalah penting juga adalah, apalagi bagi kita pemula, bahwa kita bisa melakukan proses penulisan dengan tiga tahap, mulai dari prapenulisan, penulisan, dan pasca penulisan. Di dalam prapenulisan, kita akan menyusun sebuah kerangka. Kerangka ini menuntun kita untuk menulis secara sistematis. Dari kerangka, misalkan kita akan membuat kerangka pendahuluan. Pendahuluan itu biasanya dimulai dengan sesuatu yang sifatnya general. Ya, sifat general, general kemudian makin mengerucut. Nah, ini kita bisa tata pikiran kita dengan membuat kerangka paragraf 1 berisi apa, 2 apa, 3 apa, dan menunjukkan ke makin mengerucutnya ide kita seperti yang kita ingin ungkapkan di dalam tulisan ilmiah kita. Jadi tidak polanya adalah dari general ke spesifik. Itu untuk yang pendahuluan. Kita bisa juga membuat kerangka untuk di bagian kajian literatur dan juga bagian hasil dan pembahasan. Sekali lagi, prapenulisan ini penting karena ini untuk kita bisa menata jalan pikiran kita supaya tidak ada ide yang berulang-ulang ditulis di dalam tulisan kita. Nah, setelah prapenulisan, kita masuk pada tahap penulisan. Di sini kita tinggal menjabarkan kerangka ide-ide kita yang ada pada prapenulisan, pada outline kita di dalam bagian-bagian kalimat, paragraf, dan kemudian akhirnya menjadi suatu wacana yang utuh. Nah, yang paling juga tidak bisa kita tinggalkan adalah setelah tulisan kita jadi, kita perlu untuk meninjau kembali dengan melakukan pasca penulisan. Kita melakukan revisi dan editing untuk memastikan pesan yang ingin kita sampaikan itu dapat diterima dengan jelas, dengan tata bahasa yang rapi. Nah, ini untuk mengenai ejaan dan kalimat, dan kemudian paragraf, dan kemudian kalimat-kalimat berimbuhan, itu bisa kita amati, kita tinjau kembali setelah kita melakukan penulisan secara selesai atau hampir selesai, dan kita bisa memperbaikinya dengan mengeditnya kembali. Di sini adalah aplikasi rujukan yang sangat bermanfaat buat kaum akademisi untuk lebih tertib dalam berbahasa. Di sini ada KBBI online, kemudian ada ejaan online, ejaan versi 5, dan kemudian ada tesaurus dan persamaan kata yang kita bisa gunakan di dalam tulisan kita. Juga untuk pengindonesian istilah atau pasti Kemdikbud GoID. Jadi ini adalah rujukan-rujukan yang membantu kita untuk menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini adalah beberapa daftar referensi yang saya gunakan untuk presentasi hari ini. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Miss Hot Hot Hot. Sri Hapsari Vijayanti from Atmajaya University. So, sorry, I forgot. Yeah, after the presentation, usually we give the certification. Yeah. So, Dr. Audur Rahman, the organizing committee will give you a certification for your presentation as a plenary speaker. Thank you very much. And the second acknowledgement will be given to Sri Hapsari Vijayanti. Okay, thank you very much. As usual, if you have question, please
give type in the chat or yeah in the chat in this room, yeah, about the presentation. And the next, number three, we invite Anindya Ananda Hapsari, SST MIT, from Universitas Global Jakarta with the title Penerapan IoT and AI untuk SDG, Sustainable Development Goals. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anindya Ananda Hapsari dari Jakarta Global University, yang pada PKN OSA kali ini saya akan memberikan pemaparan mengenai materi yaitu penerapan IoT atau Internet of Things dan AI, Artificial Intelligence untuk SDG atau Sustainable Development Goals. Ya, pada video kali ini saya akan menerangkan bagaimana Internet of Things dan juga AI dan challenge-nya tentunya dapat digunakan, apakah benar dapat digunakan untuk mengembangkan atau pengembangan dari SDG itu sendiri. Kali ini yang pertama kita akan membahas mengenai apa sih itu Sustainable Development Goals. Mungkin Bapak Ibu di sini tidak asing dengan apa itu SDG gitu ya. Dan memang sudah digaungkan dari beberapa tahun yang lalu oleh seluruh negara di dunia gitu ya. Di sini apa itu SDG yang akan kita bahas dan tentunya di Indonesia sendiri itu bagaimana sih SDG ini diimplementasikan. Nah, ini bagaimana define ada 17 SDG yang akan di goals gitu ya, rencananya di goals kan pada tahun 2030. Nah, ini ada apa itu SDG dahulu ya, di mana di sini SDG adalah merupakan komitmen global dan nasional ya dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan mencakup 17 tujuan. Jadi ada 17 goals di mana sasaran global di tahun 2030 yang dideklarasikan baik oleh negara di seluruh dunia ya maupun negara maju ya dan juga negara berkembang seperti Indonesia di sidang umum PBB yang dilaksanakan di September 2015 pada waktu itu. Nah, di mana 17 goals tersebut, nah ini ada nampak ya di slide saya, ada use case intelligence transportation system di sini ya contohnya. Ada 17 goals di mana nanti kita akan membahas SDG poin mana nih yang terkait dengan teknologi yang dapat digunakan gitu ya untuk membantu poin-poin SDG yang ada di 17 ini ya, termasuk di sini contohnya adalah Intelligent Transportation System. Ada 17 SDG, ada yang pertama itu No Poverty ya, sampai ada yang ke-17 adalah Partnership for the Goals. Nah, ini mungkin saya akan tunjukkan dalam bahasa Indonesia di sini. Yang pertama di situ adalah tanpa kemiskinan. Jadi, goals dari seluruh dunia itu memang adalah supaya semua masyarakat itu sejahtera, gitu, termasuk di Indonesia, di mana negara dan juga masyarakat hidup tanpa kemiskinan. Lalu, yang kedua adalah tanpa kelaparan. Ya, jadi yang diharapkan pada tahun 2030 nanti di seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia gitu ya, pemerintahannya harus fokus terhadap 17 goals ini gitu ya, atau membangun bagaimana sih supaya tidak ada kemiskinan dan juga tidak ada, nomor dua adalah kelaparan. Lalu yang ketiga adalah kehidupan yang sehat dan sejahtera. Ya, bagaimana masyarakat di seluruh dunia dan di Indonesia gitu ya, kita juga di sini sebagai masyarakat dan juga sebagai akademisi dapat berpartisipasi tentunya dalam SDG ini untuk mencapai ke-17 goals di sini ya. Di sini yang ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera. Bagaimana kita mengimplementasikan kehidupan yang baik gitu ya, masyarakat dapat hidup sehat, dapat hidup dengan bahagia dan juga sejahtera, termasuk pemerintah wajib untuk menyediakan fasilitas kesehatan yang dapat tercapai oleh masyarakatnya. Lalu yang keempat adalah pendidikan yang berkualitas. Ya, ini tentunya kita sebagai pendidik ya, lecturer, guru dan mungkin akademisi ini harus fokus ya gitu ya di poin nomor 4 ini. Jadi mendukung untuk terbentuknya Sustainable Development Goals
mengenai pendidikan yang berkualitas. Jika kita nanti mungkin membuat suatu program di kampus kita atau mungkin di departemen kita gitu ya, dapat melihat gitu poin di SDG mengenai pendidikan yang berkualitas, bagaimana membangun bangsa atau membentuk pendidikan dan kurikulum yang baik supaya menjadikan pendidikan di Indonesia ini lebih berkualitas. Lalu yang kelima adalah kesetaraan gender di sini, di mana yang dimaksud di sini mungkin adalah tidak ada lagi pembedanya di antara pria dan juga wanita, kesetaraan gender gitu ya, mungkin seperti yang digaungkan dulu oleh Ibu Kartini. Nah, ini juga menjadi poin dalam SDG. Lalu yang keenam adalah air bersih dan sanitasi layak. Nah, banyak sekali mungkin fasilitas jika di perkotaan mungkin sangat mudah gitu ya untuk mendapatkan akses air bersih dan juga fasilitas sanitasi yang layak. Tapi ini adalah concern dari seluruh negara di dunia gitu ya, di mana masih terdapat daerah-daerah yang membutuhkan bantuan untuk air bersih dan juga sanitasi yang layak. Nah, menjadi concern tersendiri bagi suatu negara juga untuk dapat memberikan kesamaan fasilitas gitu ya, termasuk di dalamnya adalah air bersih dan sanitasi yang layak. Lalu yang ketujuh adalah energi bersih dan terjangkau. Nah, di sini di SDG sendiri poin 7 yaitu tentang energi. Nah, ini memang menjadi concern di mana energi dapat sama rata dibagikan gitu ya oleh seluruh dan dirasakan fasilitasnya dan oleh masyarakat luas. Lalu yang kedelapan adalah pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Economic growth dan juga pekerjaan diharapkan goals setiap negara memiliki challenge gitu ya atau memiliki target untuk dapat meningkatkan tentunya lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini bagaimana kita juga dapat berkontribusi di dalam poin ke-8 ini juga gitu. Lalu untuk poin ke-9 adalah industri, inovasi dan juga infrastruktur. Nah, ini pengembangan inovasi dari seluruh talenta, mungkin students itu peneliti di seluruh negara dan juga termasuknya di Indonesia ini perlu ditingkatkan. Dan juga link in dari akademisi dan juga industrials, nah itu perlu direalisasikan di poin nomor 9 ini. Lalu nomor 10 adalah berkurangnya kesenjangan. Nah, ini yang PR-nya, yaitu adalah kesenjangan sosial di masyarakat yang mungkin sampai sekarang juga masih terlihat dengan jelas ya di masyarakat kita gitu. Nah, ini perlu diadakan evaluasi dan juga ditinjau kembali dan mungkin diadakan review kembali gitu ya, bagaimana caranya untuk mengurangi kesenjangan di masyarakat. Lalu poin ke-11 adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Jadi poin nomor 11 tadi adalah contohnya di use case di slide sebelumnya itu intelligent transportation system. Nah, itu bisa menjadi salah satu challenge teknologi di poin nomor 11 ini, yaitu adalah kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Lalu nomor 12 adalah konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, ini konsumsi dan juga produksi ya pangan yang berkelanjutan, yang bertanggung jawab, seperti itu di poin ke-12. Lalu di poin ke-13 di sini adalah penanganan perubahan iklim. Nah, ini yang paling menjadi challenge di seluruh negara. Lalu ada ekosistem lautan ya. Ini untuk ekologi-ekologi di poin 13, 14 gitu ya. Ekosistem daratan di poin 15 dan juga yang ke-16 adalah perdamaian dan kelembagaan yang tangguh. Nah, ini di poin 16 ya, tentunya perdamaian, diharapkan tidak ada perang. Lalu 17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah 17 goals. Nah, di mana 17 goals ini disepakati oleh seluruh negara ya tadi di pertemuan yang di September 2015 dan digaungkan di 2030. Sampai mana nih gitu untuk pelaksanaan SDG-nya gitu ya. Nah, ini kita juga harus tahu serangkaian tujuan yang ditetapkan oleh PBB untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang di muka bumi ini, di planet ini ya. Tadi 17 SDG yang saling terkait, saling mendukung dan mengatasi berbagai tantangan global yang dihadapi. Nah, ini di beranda SDG, nah, kita bisa menjadi agen perubahan untuk masa depan yang lebih baik. Jadi dipastikan kita juga gitu ya mungkin sebagai
apa akademisi, akademisi dan juga penggaung untuk pelaksanaan pengabdian. Nah, itu bisa dan penelitian itu dikaitkan dengan 17 poin SDG tadi. Nah, ini 17 SDG tadi dari goalsnya pemimpin dunia tadi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan besar termasuk kemiskinan, kelaparan, kesenjangan, perubahan iklim dan kesehatan. Nah, walaupun 2020 lalu sudah ada COVID-19 ya, kita kena dampak, di seluruh dunia kena dampak, mungkin itu juga menjadi hambatan juga untuk goals dari SDG, namun tetap optimis bahwa walaupun pandemi, ketika kita berkolaboratif dan memiliki pemikiran, pendanaan dan juga kebijakan untuk mempercepat penelitian dan juga pengabdian gitu ya, kegiatan-kegiatan yang baik dapat menjadikan goals untuk SDG. Nah, ini apakah teknologi digital dapat membantu? Nah, ini ada teknologi-teknologi terbaru yang menjadi tren seperti IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan juga Digital Twin atau DT, Urban Living, Lab, Psychological, Virtuals. Nah, itu bisa menjadi salah satu support gitu ya, untuk pengembangan SDG. Bapak Ibu, kita masuk apa itu si IoT gitu ya. Di judul ini selesai ini ada itu IoT itu Internet of Things di mana sensor itu kita memiliki perangkat sensor yang terkoneksi dengan communication network yang dapat digunakan untuk memantau ya, monitoring, lalu juga controlling dari jarak jauh dengan menggunakan internet. Lalu gimana hubungannya Internet of Things itu dengan SDG ya? Apakah IoT itu dapat digunakan gitu ya? Yes, IoT itu bisa digunakan ya karena dia affordable, real time, data punya latent anywhere, lalu plug and play gitu ya, internet alamus dan sekarang juga pengembangan internet sudah sampai 6G, jadi bisa digunakan ya untuk membantu dari perkembangan SDG. Nah, ini how many IoT devices are needed to inform SDG? 3 times more connected things than connected people. Jadi menurut data perlunya sensor-sensor dan infrastruktur yang dikembangkan untuk jaringan internet ini dapat digunakan untuk pengembangan SDG. Bagaimana gitu ya di IoT dapat membantu gitu ya untuk challenge. Nah, ini IoT for SDG, konektivitasnya dapat digunakan, lalu buat smart city gitu tadi poin contoh use case di poin keberlanjutan kota, itulah bisa digunakan di poin SDG tersebut yang untuk penelitian dan mungkin challenge-nya gitu ya. Lalu untuk CO2 footprint, nah tadi kalau pembahasan iklim, nah itu juga mungkin digunakan ya memonitor iklim yang ada di dunia gitu ya atau di suatu tempat digabungkan datanya sehingga bisa menjadi analisa data. Ini bisa digunakan menggunakan IoT. Nah, selain itu, IoT dapat dikembangkan juga dengan AI, yaitu peran kecepatan kecerdasan buatan dalam mempercepat SDG. SDG dan upaya yang luar biasa dari komunitas global untuk mengembangkan vaksin. Ini salah satu contoh studi kasus ya, peran AI gitu dalam mempercepat SDG. Nah, itu waktu pandemi kemarin. Nah, itu ada virus ya, virus terdeteksi. Nah, ini dapat dengan AI, nah itu dapat big data dapat digunakan kecerdasan buatan untuk membantu peneliti untuk mengembangkan vaksin yang efektif gitu tentunya dalam 1 tahun sejak virus pertama kali terdeteksi. Nah, ini pengobatan ini dapat digunakan secara signifikan untuk mengurangi tingkat kematian dari virus. Dapat dikaitkan dengan kecemerlangan, ketekunan, kreativitas para ilmuwan di seluruh dunia. Nah, ini mereka tidak bekerja sendiri, tapi dibantu dengan oleh AI. Nah, di mana munculnya AI, ini semakin mempengaruhi berbagai sektor ya. Kalau AI dan juga AIoT, gitu ya, itu diperkirakan dapat berdampak pada produktivitas global, kesejahteraan, dan inklusi, dampak lingkungan. Nah, ini kan sesuai dengan SDG tadi ya, dampak lingkungan dan bidang-bidang lain dalam jangka panjang. Banyak potensi yang dilaporkan menunjuk dampak positif dan juga negatif dalam pembangunan berkelanjutan. Nah, di penelitian ini, ya, jadi ada seorang yang sudah pernah meneliti di mana ada 17 tujuan pembangunan SDG tadi. Nah, itu memang sudah diteliti bahwa AI ini dapat mempengaruhi untuk memenuhi semua SDG dari ke-17 poin. Nah, ini
Contohnya adalah dengan AI mungkin bisa mendeteksi penyakit sejak dini gitu ya, itu yang berdampak lebih besar tadi kan untuk kesehatan ya di poin SDG nomor kedua tadi ya. Lalu AI itu juga mendorong peningkatan layanan kesehatan, kan kesehatan itu merupakan salah satu poin SDG ya, itu dan bisa dilatih gitu ya untuk kesehatan ini dengan AI. Nah, ini dapat meningkatkan deteksi secara dini gitu untuk kecerdasan buatan dapat membantu dalam pelayanan kesehatan dan meningkatkan kesehatan. Contoh lainnya di SDG 13 tentang iklim yaitu dapat mendukung pemahaman mengenai perubahan iklim juga lalu memungkinkan transisi menuju transportasi berkelanjutan yang tadi sudah saya jelaskan juga di poin IoT, dikembangkanlah IoT dengan AI atau AIoT yang dapat menjawab poin SDG nomor 11. Nah, ini kita bahas, bisa bahas lagi dan teliti lebih lanjut mengenai poin tersebut. Lalu juga SDG 2 tadi ya, SDG 2 untuk mengakhiri kemiskinan dan juga malnutrisi dan di SDG 2. Selain itu juga ada SDG yang kesehatan tadi juga. Nah, ini bertambahnya populasi global, kita menghadapi tantangan seputar permintaan produksi pangan ya tentunya. Nah, ini mengurangi kurang gizi. Nah, ini bisa penggundulan hutan gitu ya, emisi hilangnya keanekaragaman hayati. Untuk memenuhi pesan ini, penggunaan kecerdasan buatan di bidang pertanian tentunya berkembang pesat dengan kolaborasi dengan Internet of Things tadi. Nah, ini teknologi penginderaan cerdas juga membantu petani dapat menggunakan pupuk secara efektif. Nah, ini bisa digunakan ya penelitian-penelitian menggunakan AI dan juga Internet of Things untuk yang mengarah ke penyelesaian dari SDG. Nah, ini ringkasan dampak positif dan juga dampak negatif AI terhadap berbagai SDG. Dalam data ini terdokumentasi mengenai potensi AI yang berperan sebagai pendorong dan juga bisa menjadi penghambat ya. Karena pasti ada pro ada kontra juga. Di mana menunjukkan proporsi seluruh target berpotensi terhadap dampak AI yang berada di lingkaran dalam gambar sesuai dengan proporsi setiap SDG. Hasil yang diperoleh dari tiga kelompok utama, masyarakat, ekonomi, dan lingkungan hidup. Ya, ini ditampilkan di lingkaran hasil yang diperhitungkan oleh area nilai dalam area nilai dalam tanda kurung. Banyak sekali challenge ya dari IoT dan juga AI untuk digunakan sebagai penyelesaian SDG. Jadi mungkin saya di sini mendorong juga Bapak Ibu peneliti dan akademisi untuk lebih memperhatikan poin SDG mungkin dalam penelitian dan juga pengabdiannya gitu ya. Nah, ini koneksi terdokumentasi antara AI dan SDG ya. Jadi terdapat bukti-bukti relevan bahwa AI dapat berperan sebagai pendukung 79% dari seluruh SDG. Lalu ini juga dari hasil dengan AI dengan kebutuhan sosial yaitu 67 target atau 82% dalam kelompok masyarakat berpotensi mendapatkan manfaat dari AI. Nah, ini dapat mendukung sistem rendah karbon ya, mendukung penciptaan ekonomi sirkular dan lain-lain. Lalu AI dengan ekosistem atau lingkungan hidup ya itu juga dapat mendukung ya SDG poin 13, 14 dan juga 15. Nah, ini adalah challenge-challenge yang mungkin saya rasa Bapak Ibu juga bisa kembangkan lagi untuk program yang akan dibuat gitu ya. Jadi disesuaikan dengan poin SDG. Nah, ini upaya mencapai SDG 13 mengenai aksi iklim, tapi juga bisa terhambat oleh tingginya kebutuhan energi ya, yang digunakan untuk AI. Ini terutama jika sumber energi yang digunakan tidak netral karbon. Nah, ini masih banyak contoh AI semakin banyak diterapkan untuk meningkatkan pemantauan dan konservasi keragaman hayati. Dan juga eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Nah, ini meskipun penyalahgunaan tersebut so ini belum pernah ada. Nah, ini dampak dampak buruknya, tapi belum pernah ada sejauh ini ya. Meskipun ditemukan bahwa bukti yang dipublikasi bahwa AI berfungsi sebagai pendukung dibandingkan dengan penghambat SDG, tentunya ada dua aspek penting yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama adalah kepentingan pribadi. Dan diberikan oleh komunitas riset yang untuk industri AI itu masih bias ya menerbitkan hasil positif. Kedua, menemukan adanya merugikan ya dari AI memerlukan penelitian jangka panjang dan disebutkan tidak dapat banyak metodologi evaluasi yang tersedia untuk melakukan tersebut. Tapi bias tersebut terhadap publikasi hasil positif teramat terlihat pada SDG yang terkait di kelompok lingkungan hidup atau di SDG 13 gitu ya, 13, 14 gitu dan 15. Dan juga dari SDG 11. Nah, itu adalah poin-poin dari SDG yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya.
Okay, thank you very much. So, if you have question and answer question, please give chat. Yeah, and then on behalf of organizing committee, we'd like to give certification to Anindya Ananda Hapsari from Universitas Global Jakarta. Anindya. Okay. So Anindya Ananda Hapsari. Next, we'd like to invite a video from Suharsono Eskom MKOM, Pontianak State Polytechnic. The title is Digitalization of the Computer Laboratory Space Information Technology Study Program through the implementation of IoT-based smart laboratory in improving security and safety. Please, operator. Sebentar, Bapak. Kami persiapkan dulu, Pak. Oke. Okay. Mohon izin Bapak Joseph, boleh dilanjutkan ke Ibu Stella Bapak, soalnya video Bapak nggak ada okay. Pak yang sebelum Ibu itu. Okay, so now we in the number five, yeah, the presenter Stella Talita MPD from Universitas Pakuan. The title, Increasing Teacher Competency in Developing Digital-Based Learning Materials. Please welcome video from Stella Talita MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Talita. Saya merupakan dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Pakuan. Saya dan mahasiswa saya bernama Suhilman akan memaparkan materi dengan topik peningkatan kompetensi guru dalam mengembangkan bahan pembelajaran berbasis digital. Bahan ajar merupakan komponen kunci dalam pembelajaran yang dapat dirancang oleh institusi maupun seorang pengajar yang berfungsi sebagai landasan pembelajaran bagi peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Bahan ajar ini dapat dikembangkan dengan efektif menyesuaikan dengan kebutuhan dari peserta didik. Ada tiga istilah dalam bahan ajar yang perlu dikenal oleh guru. Yang pertama adalah instructional material, yang kedua learning material, dan yang ketiga adalah teaching material. Dalam instructional material mencakup seluruh bentuk-bentuk pembelajaran seperti petunjuk bagi guru, modul bagi siswa, overhead transparencies, video tape, dan web. Dalam learning material mencakup alat bantu visual, handout, slide, overhead transparencies, teks, diagram, gambar, video, audio, dan animasi. Teaching material ini berisi materi yang disediakan untuk kebutuhan pembelajaran yang mencakup buku teks, video, audio, software, dan alat bantu visual. Terdapat penyempurnaan pola pikir dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah bahan ajar berpusat pada peserta didik. Hal ini perlu disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Yang kedua, bahan ajar harus bersifat interaktif sehingga dapat digunakan oleh peserta didik dan guru juga oleh orang lain yang menggunakan bahan ajar tersebut. Yang ketiga, bahan ajar harus beragam sumbernya. Jadi tidak bisa bahan ajar tersebut hanya berasal dari satu sumber. Silakan Bapak dan Ibu dapat mengambil sumber-sumber yang relevan dengan materi yang akan dimasukkan ke dalam bahan ajar. Yang keempat, bahan ajar bersifat aktif mencari atau menerapkan saintifik sehingga mendorong peserta didik untuk mencari contoh, mencari data yang sesuai dengan materi yang Bapak Ibu sampaikan. Yang kelima, bahan ajar dapat digunakan baik secara individu dan juga berkelompok. Hal ini didukung oleh lembar kerja siswa yang ada di dalam bahan ajar.
Bahan ajar berbasis multimedia, hal ini didukung dengan perkembangan teks yang menjadi multimoda, di mana teks bukan hanya berisi tulisan, melainkan gabungan dengan gambar, audio, audiovisual, dan infografis. Bahan ajar berbasis klasikal massal dengan tetap memperhatikan pengembangan potensi khusus peserta didik. Bahan ajar berisi pengetahuan jamak yang berisi multidisiplin, jadi bukan hanya mata pelajaran Bapak Ibu, tapi merupakan gabungan dari mata pelajaran yang lain. Lalu terakhir adalah bahan ajar mendukung pembelajaran kritis, di mana baik materi, contoh-contoh teks, juga latihan dan evaluasi mendukung kemampuan berpikir kritis peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PKM Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pakuan. Di video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman pendidik semua untuk mendemonstrasikan bagaimana membuat buku digital atau biasa kita sebut dengan flipbook dengan menggunakan Heizen. Kira-kira bagaimana caranya? Mari kita simak demonstrasi berikut. Nah, di sini saya sudah menyiapkan bahan ajar atau bahan presentasi untuk dijadikan flipbook. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam aplikasi Canva, kita hanya bisa menyimpan dalam bentuk PDF dan juga PNG. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena bahan ajar atau bahan presentasi kita tidak dapat memuat elemen-elemen interaksi seperti gambar bergerak, video-video yang ingin kita sisipkan, dan lain-lain, karena dalam bentuk PDF itu tidak bisa mencantumkan elemen-elemen seperti itu. Banyak yang belum mengetahui bahwasannya akun Canva kita ternyata bisa dihubungkan dengan website pembuat flipbook, yaitu Heizen. Caranya yaitu klik bagikan, kemudian kita scroll ke bawah, dan klik lainnya. Nah, di sini ada opsi publikasi. Di opsi publikasi ini, kita ketikkan kata kunci yaitu Heizen. Lalu di bawahnya akan muncul Heizen Flipbooks. Langsung diklik saja. Kemudian kita pilih halaman mana saja yang akan kita jadikan flipbooks. Di sini saya memilih semua halaman untuk dijadikan flipbooks. Kemudian klik selesai dan klik simpan. Nah, jika sudah seperti ini, Canva sudah menyiapkan desain kita untuk dijadikan flipbooks. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Jika kita klik lanjutkan menyunting, maka kita akan kembali ke desain yang tadi. Kemudian jika kita klik buka beranda, maka kita akan kembali ke beranda Canva. Karena kita ingin melanjutkan mengedit, maka kita klik lihat di Heizen. Maka kita akan dialihkan kepada website flipbook maker, yaitu Heizen. Lalu desain yang kita buat di Canva tadi sudah menjadi flipbook. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan fitur-fitur yang ada di flipbooks. Yang pertama yaitu title atau judul. Saya di sini menyisipkan judul yaitu bahan ajar digital flipbook, sama dengan judul yang saya sisipkan di bahan ajar. Kita juga bisa menambahkan subtitle dan juga deskripsi. Namun di sini saya hanya ingin menambahkan title atau judul saja. Jangan lupa untuk klik show title on the flipbook background. Setelah selesai, lalu klik save. Untuk fitur selanjutnya yaitu pack effect. Di sini kita bisa mengubah pack effect kita, apakah tampilan saat membuka halamannya itu seperti buku atau magazine atau juga seperti tampilan album. Di sini juga kita bisa mematikan atau menghidupkan suara saat membuka halaman, yaitu sound on picture. Kemudian fitur yang selanjutnya yaitu background. Untuk background kita bisa menggunakan gambar yang ada di desktop kita, atau juga kita bisa menggunakan background-background yang sudah tersedia di sini. Kemudian fitur selanjutnya yaitu background audio. Nah, di sini kita bisa menambahkan background audio dari laptop kita yang berupa audio-audio untuk pembelajaran.
Lalu fitur selanjutnya, kita bisa menyisipkan link seperti link absensi di Google Docs untuk peserta didik dan lain-lain. Kemudian peserta didik dapat langsung mengisi daftar hadir di flipbook tersebut. Lalu jika kita lupa menyisipkan gambar saat mendesain bahan ajar di Canva, kita bisa menambahkan gambar di Hazin. Caranya adalah setelah mengklik image, maka akan muncul tanda plus seperti ini. Lalu tarik tanda plus seperti itu untuk mengatur besar kecilnya gambar yang akan kita sisipkan di Hazin atau flipbook. Kemudian kita tambahkan atau cari gambar dari laptop yang akan kita tambahkan di flipbook. Kemudian selanjutnya yaitu fitur untuk menyisipkan video. Untuk menyisipkan video ini caranya sama saja seperti menyisipkan foto. Video yang bisa disisipkan di sini ada berbagai cara. Ada direct link, ada video YouTube, video Vimeo, dan uploaded. Uploaded di sini adalah video yang disisipkan dari laptop kita. Kemudian selanjutnya kita bisa menyisipkan audio penjelasan kita mengenai bahan ajar yang kita presentasikan. Namun audio yang bisa kita masukkan hanyalah berbentuk MP3. Jika rekaman kita tidak berbentuk MP3, kita bisa terlebih dahulu mengkonvert audio kita di Google. Kemudian jika sudah selesai mengedit, kita klik stop editing. Kemudian kita save. Kemudian mari kita coba untuk membagikan flipbook kita kepada peserta didik. Kita bisa membagikan menggunakan link, email, sosial media, download, dan lain-lain. Untuk sekarang ini saya ingin membagikan menggunakan link. Langsung saja kita copy paste link yang ada di sini. Kemudian kita bagikan link ini melalui WhatsApp dan lain-lain. Mari kita lihat link tersebut jika ditempelkan di jendela baru. Maka seperti inilah tampilan flipbook yang dapat dilihat oleh peserta didik. Seperti itulah cara membuat flipbook menggunakan Hazin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you very much. Okay, operator, would you stop sharing? Hello? Operators? Okay. So, that's the video from Stella Talita, yeah? And we have one presenter, but regarding to the organization committee info that Dr. Yuni, your knee will be moved to another room, yeah, because this is the live room, not in the video room. Okay, so we give the reward for Stella Talita MPD, yeah, for your presentation as a plenary speaker. Thank you very much. Izin Pak, saya gabung ke room yang mana ya? Ah, sorry. Miss Feby, would you info the breakout room maybe number 8 ya? Yeah? Feby? Feby? Yeah, move to another room, to room 8 or? Baik, halo Bapak. Untuk Bapak, untuk Ibu Yurni di sini saja Bapak jadinya. Okay. So, Dr. Yuni MSc from Universitas Batanghari,
The title is Parent-Child Relationship in Digital Area. So I give you time for Dr. Yurni to present your research or PKM, community service. Okay, thank you. Maybe I need time sebentar. Ini okay. Mau. Okay, saya perlu. So it means that after the presentation, Dr. Abdurrahman, yeah, Dr. Dalmery, Dr. Yulia, if you have a question, or Dr. Iwayan Sujatjana, please get the question or clarification or confirmation to Dr. Yurni. Iya, maaf Pak, ini agak lama ini soalnya harus buka. PPT-nya. Oh yeah, Ms. Yurni, would you send the PPT for your... I have already sent my PPT. Okay. Or now, please send to Feby, to Ms. Feby, and the operator will be show, will share. Saya link-nya Mbak Feby di mana ya? Karena terus terang saya baru hari ini tahunya. Wait. Yeah. Well, Miss Baby, would you share your WA number in the chat room? Ms. Yurni already in the chat room, yeah, number saya, of admin. Okay, Pak, ini saya dimasukkan di grup yang lain ya, di live yang lain. Huh? It's the same. Berarti saya keluar dari sini ya, Pak? Ah. Oh. Okay. Ms. Feby? Ibu Yurni tetap di room ini saja, Ibu. Oh, okay. Oke. Butuh kami bantu sharekan PPT, Ibu? Iya, boleh. Berarti boleh, saya boleh dikirim, Ibu, PPT-nya ke WA kami? CTE? Yang ADPI itu ya, Mbak, ya? Yang CTE, Ibu, ada di pesan, Ibu? Di chat, di chat Bu. Nomor in kami? The chat room. Ya, yeah, chat room now. Yang member ini, mana ya? Mbak, mohon dikirim, nggak ada. Ibu boleh ke ADPI juga boleh, Bu?
ke ADPI aja ya. Ya, baik Ibu. Saya share di sini aja ya, Pak ya. Okay. It's okay. Sudah terlihat, Pak. Okay, clear. Nah, topik saya, oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yurni, saya dari Universitas Matahari. Untuk saya masukkan ini. Dr. Yurni, please open mic. Okay, Okay, I'm sorry. okay, 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 okay. sorry. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. Bapak Ibu, nama saya Yurni. Saya dari Universitas Batanghari Jambi. Main research saya di bidang psikologi, nah, terutama di psikologi pendidikan dan perkembangan. Nah, today presentation saya pengen memberikan apa ya paparan tentang pengasuhan yang positif dalam rangka untuk membangun hubungan yang positif antara orang tua dan anak. Baik, apa sih yang dimaksud dengan pengasuhan yang positif itu? Nah, pengasuhan yang positif itu bukan sebuah metode, bukan sebuah aturan atau gaya pengasuhan, melainkan sebuah keyakinan atau sebuah cara hidup, the way of life gitu ya. Kenapa kita bisa bilang bahwa pengasuhan itu adalah keyakinan, adalah sebuah cara? Karena mengasuh itu bukan sesuatu yang limited gitu ya, yang ada batas waktunya, enggak. Mengasuh itu berarti proses. Kita tidak bisa bilang bahwa ketika anak kita usianya sudah lebih dari 5 tahun, maka proses pengasuhan itu selesai. No, pengasuhan itu akan terus berlangsung seiring dengan usia anak bertambah begitu. Oke, nah ini pengasuhan positif itu
fokus pada mengembangkan hubungan yang kuat. Nah, ini yang menjadi garis bawahi kenapa saya bilang bahwa tema saya di situ adalah menjalin hubungan yang kuat, yang positif antara orang tua dan anak. Karena itu bisa terjalin melalui pengasuhan yang positif. Karena di pengasuhan positif, hubungan yang berkomitmen antara orang tua dan anak melalui komunikasi dan saling menghargai. Kenapa ada kata komunikasi dan kata saling menghargai? Itulah yang menjadi poin kunci. Gitu. Ketika kita orang tua, mungkin kita inginnya tuh dihargai terus ya, tetapi kita mengabaikan bahwa anak kita itu juga seorang individu yang juga perlu untuk dihargai. Mereka perlu juga dipandang sebagai someone, seseorang gitu. Kita tidak bisa bilang bahwa anak kecil, misalnya anak kita tuh masih kecil gitu, kita bilang ah dia nggak tahu apa-apa deh gitu. Nggak perlu deh dihargai pendapatnya gitu. Nggak perlu deh didengerin omongnya. Big no gitu. Mereka adalah individu sekecil apapun usianya. Mereka perlu kita hargai pendapatnya. Nah, ini yang menjadi poin di pengasuhan positif. Terbangunnya komunikasi antara orang tua dan anak. Nah, komunikasi itu bagaimana? Ya, tergantung dari usia anak-anaknya. Kalau misalnya masih kecil, ya komunikasinya gaya anak-anak gitu. Ketika dia remaja, komunikasinya juga berubah. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai teman misalnya. Kemudian ketika dia beranjak dewasa, komunikasinya juga berbeda. Nah, pengasuhan positif itu fokus pada mengajarkan anak itu bukan hanya pada apa, tetapi mengapa. Jadi why gitu. Alasan-alasan yang diberikan itu yang penting. Jadi ketika misalnya kita bilang gini, nak stop, nggak boleh main HP, nggak boleh pegang gadget ya. Gitu. Itu tanpa ada alasan di balik itu. Yakin Bapak Ibu, anak-anak pasti nggak stop. Tapi ketika coba kita ubah pola kepengasuhannya, kita bisa bilang gini, nak, bapak, papa menyarankan kamu untuk tidak pegang gawai gitu lebih dari 1 jam sehari. Alasannya, 1, ada radiasinya, 2, nanti mengganggu konsentrasi belajar, 3, apa. Nah, ketika ada alasan atau why di sebalik larangan yang kita berikan, anak diajak berkomunikasi. Mungkin dia juga kita dengarkan pendapatnya, mengapa dia misalnya gini, Pak aku tuh pakai, Ma aku tuh pegang ke HP itu karena lagi banyak kerjaan, lagi banyak tugas. Oke, kalau begitu kan kita bisa paham mengapa dia melakukan itu, mengapa dia pegang HP lebih lama. Nah, ini yang menjadi poin di pengasuhan yang positif. Jadi berikanlah apa alasan-alasan dari larangan-larangan yang kita tetapkan begitu ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah pengasuhan yang positif ini berarti kita melatih anak menjadi individu yang memiliki kontrol diri. Bapak Ibu, kontrol diri ini itu menjadi hal yang penting, hal yang bisa membedakan anak kita kelak. Orang yang memiliki kontrol diri yang baik itu cenderung akan menjadi orang yang lebih sukses dibandingkan orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Ambil contoh nih, anak kita sedang menginginkan makanan tertentu gitu ya, atau mainan tertentu yang waktu itu misalnya kita nggak izinin. Katakanlah misalnya diminta es krim nih, padahal dia lagi pilek. Tentu kita nggak bisa langsung bilang, no, nggak boleh es krim gitu ya. Tapi kita coba berikan alasan, dek, kamu nggak boleh beli es krim saat ini karena kamu lagi flu. Kalau kamu makan es krim, kesehatanmu, sakitmu nggak bisa langsung sembuh gitu. Nanti kamu kalau sakitnya lama, sembuhnya, sekolahnya juga nanti liburnya lama, tinggalan dong pelajaran. Nah, dia belajar mengontrol diri, belajar untuk menahan keinginannya untuk makan es krim karena ada alasan-alasan tertentu, itu alasan kesehatan itu tadi. Nah, ini di kehidupan yang akan datang, tantangan untuk anak-anak ini kan semakin besar ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya sekedar menginginkan es krim saja, tapi mereka juga mungkin menginginkan hal-hal yang lain yang mungkin saat itu dia nggak bisa dia penuhi karena alasan-alasan ada di belakang itu gitu. Nah, orang yang mampu mengontrol diri, dia mampu menata, dia akan menahan kapan tujuan atau keinginan itu bisa dia wujud,
Bila perlu, dia akan melakukan usaha tertentu. Nah, ini individu yang semacam itu hanya bisa kita bentuk, hanya bisa kita ciptakan anak-anak kita menjadi seperti itu melalui pengasuhan yang positif, melalui komunikasi, melalui saling menghargai. Oke, saya lanjut. Nah, apa sih yang dilakukan dalam komunikasi yang apa namanya pengasuhan yang positif ini? Langkah pertama yang dilakukan untuk menjadi orang tua yang positif adalah menyesuaikan cara pikir, yaitu meningkatkan pengetahuan, sikap, perilaku, dan keterampilan kita sebagai orang tua. Bapak Ibu, kita tuh kadang kan suka pakai pernyataan seperti ini ya. Dulu zaman papa dan mama dulu nggak kayak gini kak, nggak gitu. Dulu papa mama tuh nggak kayak kamu. Nah itu yang salah gitu ya. Kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan cara pikir anak kita saat ini. Itu hanya bisa kita dapatkan dengan kita terus mengikuti, mencari informasi. Eh anak sekarang tuh trennya apa ya? Vocabnya, kosakata yang lagi tren sekarang tuh apa ya? Nah kita coba. Kita ikuti atau berita atau gaya pakaian atau apapun apa namanya jenis makanan yang lagi digandrungi anak kita mencoba mencari sebanyak-banyaknya informasi supaya kita menjadi orang tua yang bisa seiring dengan perkembangan anak. Gak bisa lagi kita bilang zaman papa dulu gak ada, zaman mama dulu gak ada. Ya memang gak ada karena zamannya berbeda. Oke. Nah, bagaimana sih caranya pengasuhan yang positif? Bapak Ibu, yang pertama, lakukan usaha terbaik dalam menjalankan peran kita ya sebagai orang tua, selalu mencari dan menggunakan informasi terbaru dalam interaksi sehari-hari dengan anak-anak. Ini jangan sampai kita dibilang gini, "Ah, oh, papa tuh udah kuno," gitu atau "mama tuh kuno." Sehingga anak nggak mau tuh cerita sama kita. Dia cenderung mau cerita sama temennya. Nah ini yang bahaya ketika anak kita lebih dekat dengan temennya yang belum tentu juga apa bisa mengarahkan gitu ya. Mungkin temennya ya syukur-syukur dapat teman yang baik. Nah, kalau dapat teman yang apa kurang ini ke arah yang negatif, nah itu yang rugi kita. Nah ini tadi. Jadi kita harus apa terus update informasi sehingga kita bisa dekat dengan anak-anak nyaman komunikasi sama kita. Nah ini komunikasi itu menjadi upaya krusial untuk memastikan hubungan yang baik dengan anak. Teruslah Bapak Ibu berkomunikasi. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan menjadi orang tua gara-gara kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita. Ujuk-ujuk anak kita udah gede, komunikasi nggak terbentuk. Akhirnya kita menjadi kayak orang asing di rumah. Bangunlah komunikasi. Gitu. Sekarang kan udah sangat gampang ya. Kita bisa kalau jarak jauh kita bisa video call gitu. Kita bisa macam-macam alat komunikasi yang bisa kita gunakan saat ini. Nah, jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Oke. Ada 3 komponen utama di pengasuhan positif. Yang pertama, aturan dan konsekuensi itu ditetapkan, didiskusikan, dan ditindaklanjuti. Jadi maksudnya itu gini, Pak Ibu ya. Ketika kita sudah bikin aturan di rumah kita, di keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk kita, ingat, aturan ada konsekuensi. Kemudian ketika membuat aturan itu nggak semena-mena orang tua bikin aturan A udah tanpa diskusi itu sama anak konsekuensinya ini udah stop mau nggak mau kalian harus patuhi. Nah ini kan pola pengasuhan otoriter ya kayak militer gitu. Anak-anak nggak boleh punya saran, nggak boleh punya pendapat, pokoknya nurut aja deh kata papa mama gitu. Nah di pengasuhan positif aturan didiskusikan. Misalnya nih papa bilang gini sama mamahnya gitu ya. Pokoknya kalau habis pulang sekolah, sepatu taruh rak sepatu, baju taruh di kotor, taruh di keranjang kotor. Misalnya buku diberesin, tas diberesin. Jika misalnya dilanggar, maka akan dikurangi jam main HP 1 jam. Misalnya gitu ya. Nah, ini disepakati dulu. Oke, setuju nggak? Oke, setuju, mah. Atau misalnya, mama nggak bisa dong gitu, jangan 1 jam dong. Misalnya setengah jam. Misalnya. Nah, terbukanya ruang komunikasi itu membuat suasana keluarga menjadi lebih hangat gitu ya. Sehingga kedekatan bonding antara orang tua dan anak itu juga semakin dekat.
Nah, sehingga komunikasi hubungan menjadi lebih akrab. Nah, yang kedua, orang tua berfokus pada membantu anak-anaknya menanamkan disiplin. Nah, bukan mematuhi perintah karena takut dihukum. Beda ya, Bapak Ibu ya. Kita bikin aturan itu bukan untuk dia supaya takut pada kita, tetapi supaya dia menjadi orang yang disiplin gitu. Nah, ini sangat sangat berbeda. Jadi kita mungkin bisa sampaikan pada anak kita, Mama bikin aturan begini, nak, bukan bukan mau apa, bukan bermaksud menghambat kamu, tetapi supaya kamu disiplin, karena disiplin di orang yang bisa disiplin maka cenderung akan lebih sukses gitu ya. Ada alasan-alasan kenapa kita membuat aturan ini, konsekuensinya apa, apa manfaatnya, benefitnya untuk kamu, untuk kita, untuk orang banyak gitu. Kemudian yang ketiga, orang tua mendengarkan secara aktif untuk memahami pikiran anak. Jadi hal ini memungkinkan orang tua untuk mengoreksi kesalahpahaman. Jadi perlu deh kita dengarkan gitu. Jadi misalnya gini nih, kadang saya gitu ya, lihat anak gitu pegang HP, saya langsung nuduh aja tuh, ayo lagi main game, ya main game terus misalnya. Padahal mungkin dia sedang nggak main game. Nah ini, mungkin kita apa ya, perlu kita dengarkan keluh kesah dia. Misalnya gitu, apa, tidak langsung memberikan judgement-judgement negatif. Misalnya, kenapa sih kak, kok nilai ulangannya jelek? Misalnya ketika anak kita pulang dengan nilai bawa apa, hasil ulangan yang jelek. Tanya dulu, jangan langsung bilang, kamu tuh nggak belajar ya, kebanyakan main game ya, atau apalah, kebanyakan main gitu. Nah, dengan kita menyediakan kuping kita untuk mendengarkan keluh kesah anak, kita semakin paham. Kita tahu apa yang ada di pikirannya, apa yang dia sedang alami gitu. Sehingga kita tidak apa ya, tidak salah paham dengan anak kita sendiri. Anak pun nggak salah paham dengan orang tuanya gitu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke manfaat pengasuhan positif. Nah, pengasuhan positif ini manfaatnya apa sih? Yang pertama, hubungan orang tua dan anak itu menjadi lebih kuat. Orang tua menunjukkan dan mencontohkan rasa hormat kepada anak sambil mengharapkan rasa hormat sebagai balasannya. Jadi kalau kita mengasuh tadi ya, kita memberikan ruang untuk komunikasi, kita menghargai pendapatnya, kita tidak menjatuhkan anak kita dengan statement-statement negatif misalnya di depan temannya, di depan orang tua yang lain gitu ya. Itu berarti kita menghargai, menghormati, menumbuhkan esteem, harga dirinya. Kita menghormati dia, bukan bukan kita saja yang ingin dihormati. Nah, anak akan tumbuh rasa bahwa, oh, orang tuaku tuh tahu banget aku, kenal banget aku banget gitu. Dia tidak ngejelek-jelekin aku gitu, meskipun misalnya dia tahu apa namanya aku tuh malas gitu, tapi dia nggak menyebarkan aib misalnya gitu ya. Tapi juga orang tua ini tahu alasan mengapa aku nilainya jelek gitu ya, dia tahu. Pokoknya orang tua tuh sohib gue banget deh. Nah, kalau sampai anak bilang bahwa sahabatku ada orang tuaku, berarti Anda sudah sukses tuh jadi orang tua. Berarti dia sudah mulai sangat terbuka pada kita. Excuse me, Dr. Yurni, you still have 3 minutes to present. Okay. Baik. Ya, saya akan cepat. Baik, yang kedua adalah kepercayaan. Nah, ini tadi ya, kalau misalnya anak sudah mau cerita sama kita, berarti dia percaya sama kita. Tentu yang ketiga, hasilnya itu akan lebih baik sepanjang hidup anak. Anak itu akan menjadi apa namanya, akan menjadi orang tua yang mungkin akan mengasuh anaknya dengan pola asuh yang otoritatif ya, yang tidak apa namanya memerintah tetapi mendengarkan. Oke. Yang kelima adalah moral. Nah, ini ya, kalau kita pengasuhan yang positif, maka kita berefek samping itu mendidik apa namanya nilai-nilai moral yang baik juga pada anak. Kemudian kesempatan yang lebih besar anak ini untuk menjadi seorang pemimpin, karena dia sudah di rumah, dia dihargai begitu, maka dia akan lebih cenderung apa konsep dirinya lebih positif, dan dia akan bisa apa ya menonjolkan dirinya, dan ketika misalnya di luar dia akan mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Oke. Apa sih sebenarnya pengasuhan positif itu? Nah, pengasuhan positif itu perlu latihan Bapak Ibu.
tidak bisa kita bilang serta-merta kita bisa menjadi orang tua yang bisa mengasuh secara positif. Latihan, latihan, latihan. Jika Anda biasa berteriak atau mengancam atau menghukum anak, maka latihlah diri kita untuk stop berteriak, stop menggunakan ancaman, stop menggunakan hukuman, tapi komunikasikan segala sesuatu yang mau kita lakukan itu dengan anak, bahwa ada tindakan, ada konsekuensi gitu ya. Dan ini kita komunikasikan, kita lakukan bersama-sama. Orang tua juga harus menjadi model yang baik untuk anak. Jadi jangan sampai kita misalnya melarang anak melakukan A, tetapi justru kita memberikan contoh kita melakukan itu. Nah, ini enggak konsisten. Ketidakkonsistenan ini membuat anak menjadi bingung, sehingga dia cenderung enggak patuh. Nah, ini yang menggagalkan pengasuhan yang positif. Oke. Nah, langkah-langkahnya apa? Ciptakan lingkungan yang aman dan menarik di rumah, ciptakan lingkungan belajar yang positif, gitu ya. Terapkan disiplin yang tegas. Ingat Bapak Ibu, kalau kita sudah terapkan aturan, berarti kita juga harus ikut menegakkan aturan gitu. Kita juga harus mendisiplinkan diri. Kemudian yang keempat, harapan kita tuh harus realistis ya Bapak Ibu ya. Jangan misalnya anak kita spesialisasinya di olahraga, kita harapkan dia di bidang yang lain ya. Realistis lah, berarti kalau dia di olahraga ya dia akan berprestasi di sana ya. Ya udah, dukung aja di situ. Kemudian yang kelima nih penting nih, kita jadi orang tua juga harus jaga diri ya Bapak Ibu ya, jaga kesehatan kita, karena kita harus sehat mental dan fisik jadi orang tua. Karena apa ya, kalau fisik mental kita nggak sehat, gimana kita bisa mengasuh anak kita menjadi lebih positif gitu ya. Oke, saya langsung loncat aja ke ini active listening ya, bahwa menjadi orang tua itu harus mendengarkan yang aktif gitu. Mendengarkan aktif itu apa? Meningkatkan komunikasi kita dengan anak ya. Hal ini yang membuat kita tahu bahwa anak itu tertarik dengan apa yang kita katakan. Nah, cara mendengarkan yang aktif itu ya, kita pertama mensejajarkan duduk kita dengan anak. Ketika dia cerita, kita kontak mata. Jangan ketika anak cerita, kita ngerjain yang lain. Dia cerita, kita baca WA. Nah, itu yang enggak apa ya, tidak menunjukkan bahwa Anda berada di situ mendengarkan gitu ya. Oke, prakteknya gimana? Nah, ini ya. Ketika misalnya anak bercerita gitu, kita ketika kita sibuk mungkin kita akan bilang, oke, boleh nggak ceritanya nanti nak, mamah lagi sibuk nih, nanti kalau dengerin sekarang kayaknya nanti nggak utuh ceritanya, kamu cerita kamu mama dengerin nanti ya misalnya. Kalau misalnya kita lagi sibuk gitu, pokoknya ketika anak mau cerita, alangkah baiknya ya, saran yang terbaik itu adalah lepaskan semua aktivitas yang lain. Anda fokus pada mendengarkan cerita anak, karena itu akan membuat anak menjadi dihargai. Baik Bapak Ibu, itu saja paparan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Kritik dan saran atau pertanyaan, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, we'll just stop sharing screen. Oke. Oke. So, the participant, do you have question or clarification about this presentation? Okay, clear. So, Mr. Delmeri, do you have question? Okay, Mr. Yosef, saya coba untuk untuk sharing juga ya dengan Bu Yuni ya. Ini bagus sekali ya. Saya terkesima ya pada saat melihat asuhan positif ini. Persoalannya adalah begini, Bu. Kita sebagai orang tua itu sudah melaksanakannya dengan baik. Tetapi ada umpamanya asisten rumah tangga atau lalu kemudian pribadi yang lain di luar orang tuanya itu justru lalu melakukan hal yang kadang-kadang kurang bagus ya terhadap anak. Itu sikap kita bagaimana ya? Kadang-kadang ini yang paling berat ya sebenarnya. Kalau kita dulu waktu kita masih kecil gitu ya di Sumatera itu, ketika orang tua ngasih wejangan, ngasih nasihat, kita sudah ini gitu loh. Kita segannya minta ampun, tapi anak milenial sekarang, kemarin umpamanya, saya juga mengalami pada saat anak saya itu lihat di iPad-nya itu lagi mukbang atau makan besar gitu loh. Saya kaget. Dia sudah amat sangat menikmati pada saat dia lihat itu saja gitu loh, sambil dia belajar.
Dan saya lalu tidak mau intervensi. Kenapa? Karena saya sudah ingat dengan asuhan positif ini menjadi sangat sangat penting banget ya. Ini modal utama bagi kita sebagai orang tua sekarang. Jadi agak agak banyak kasus yang saya lihat. Mohon maaf kalau di apa namanya di BINUS itu seringkali lalu ketemu dengan mahasiswa yang sangat orang yang paling dia benci yang pertama itu adalah papanya, yang kedua itu adalah mamanya gitu loh. Saya kaget di dalam mata kuliah yang saya ajarkan itu justru dia menemukan sesuatu yang selama ini dia tidak pernah ngomong, akhirnya lalu dia ngomong. Saya padahal kita mengalami hal yang seperti ini begini 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 dan mohon maaf Bu, dia sampai dia menghancurkan jari jemarinya itu. Saya kaget setiap saya kuliah itu kok berdarah-darah terus gitu loh. Nah, itu lalu dia dia mengalami hal yang seperti ini. Saya tidak tahu apakah kamu bermasalah dengan papa atau mamamu, dia nggak bisa jawab. Tapi saya beginilah Pak, ketika saya stres, saya mengalami yang seperti ini. Nah, dua persoalan itu Bu, di saya sendiri gitu ya, kita sudah menerapkan sebagai mungkin ayah bundanya, saya sama istri gitu sudah menerapkan, tapi ada pribadi yang lain, lalu mungkin ada pihak yang lain, lalu kemudian kadang-kadang seperti itu tadi, dulu saya begini gitu. Saya kaget juga, wah ini kayaknya hampir tiap hari saya temukan yang begini-begini. Nah, ini bagaimana Bu? Ada dua kasus ya, kasus di apa pada anak kita sendiri dan pada mahasiswa kita. Mungkin itu Bu Yuni, terima kasih. Iya, ya, terima kasih. Oke. Saya langsung jawab aja, Pak. Oke. Oke, go ahead, please. Iya. Iya, terima kasih Pak Darmeri. Emang ini kayaknya jadi persoalan big point ya untuk orang tua, untuk kita saat ini, karena gadget itu memang merusak semua apa ya, sendi-sendi aturan yang telah kita terapkan. Ya. Nah, untuk kasus yang pertama, Pak, memang pengasuhan itu memang butuh enggak. Jadi nenek kakeknya yang langgar gitu. Misalnya nih, udah bikin nggak boleh makan semen. Iya. Anak-anak ini kan paham ya Pak ya, dia bukan nggak ngerti tuh sifat orang tuanya. Dia kalau nggak dikasih, nggak minta sama papa nggak dikasih, sama mama gitu ya. Papa mama nggak ngasih, kakek nenek gampang bagi mereka tahu kapan saat kita lemah gitu ya. Kadang anak ini kan bisa sandiwara juga tuh. Contoh nih kalau misalnya kalau anak kita waktu kecil ya, kalau ada tamu aja mereka tuh kelakuannya tuh keluar semua tuh, minta banyak HP banyak lah ini banyak, Pak. banyak dinamikanya sudah itu. Ya, jadi orang tua nggak bisa nolak karena daripada malu, ya udah kasih aja semua. Coba kalau kita lihat tuh gitu, aturan-aturan yang nggak yang akan kita langgar orang tua tuh kalau anak tuh lihat nih, kalau ada tamu nih pasti nih papa mama tuh nggak berkutik gitu ya, atau banyak kalau ada juga. kakek nenek. Nah, ya itu artinya memang komitmen. Jadi ketika kita bikin aturan, sebaiknya memang dikumpulin semua anggota keluarga. Mbaknya juga harus dikasih tahu, Mbak, pokoknya kalau misalnya dia minta ini jangan kasih ya. Yang lebih utama sebenarnya kita sebagai bapak ibu tuh harus satu kata sebenarnya. Kadang kan kita kalau anak perempuan ke papahnya deket, mama kan lebih cenderung gimana ya? Udah dia ngerayu-ngerayu papa tuh dikasih gitu. Ah, udah nih. Memang apa ya, kalau saya sendiri tuh saya bilang ke suami gini, pokoknya masalah pendidikan itu saya yang pegang, saya bilang gitu. Pokoknya izin-izin ke saya. Mungkin kesannya nanti takut istri lah atau apa, enggak. Tetapi kita supaya anak enggak bingung. Aturan siapa yang diikut? Jadi ketika misalnya papanya enggak tahu aturan yang saya buat karena enggak sempat saya sampaikan, nanti papanya bilang, eh mama mama bilang gimana tadi? Gini-gini, oke nanti papa cek dulu deh, supaya kita tetap satu kata gitu. Memang kesannya ya gimana gitu, tapi memang apa ya, supaya memang kesepakatan-kesepakatan itu tetap dilakukan oleh semua pihak. Nah, beralih ke kasus kedua, saya rasa tuh hampir sama ya Bapak Ibu, kalau kalau yang kedua itu mungkin memang udah depresi mungkin anaknya ya. Kalau kita kan kalau yang anak-anak biasa ini yang normal kan dia
nggak sampai gigit jari sampai itu ya sampai melukai diri gitu. Tapi kalau itu mungkin ada kasus traumatik sehingga dia benar-benar membenci orang tuanya gitu. Dan itu harus memang lakukan asesmen psikologis mungkin Pak. Tapi kalau pengasuhan yang model-model kita ini kan ya bisa kita diskusikan di ruang-ruang begini ya rata-rata ya masalahnya ya gitu-gitulah gitu yang anak yang apa ngelanggar aturan, yang main game yang melebihi waktu, yang begitu yang tapi kalau yang sudah yang khawatirnya saya lihat Pak yang saat ini apa namanya anak-anak itu kita ini kan kita bilang generasi sekarang itu kan generasi strawberry. Mereka itu nggak kayak kita dulu. Kita dulu itu nggak main gadget, kita main sama anak-anak yang lain, kita rebutan mainan, kita kalah, kita kelahi. Kita belajar memecahkan masalah kita sendiri. Kita struggle di situ. Kita diejek, tapi kita kuat. Anak sekarang diejek dikit aja dia rapuh kayak strawberry gitu, bunuh dirilah, inilah menyakiti diri. Nah, ini yang apa ya? Dan itu kita loh orang tuanya, generasinya. Dulu orang tua kita adalah produk dari orang tua kita gitu ya. Nah, anak sekarang adalah kita. Kenapa saya juga sebagai orang tua tuh bertanya, aduh, salahnya apa? Karena kita cenderung ini sekarang kita tuh jadi kayak helikopter parent. Kita tuh berusaha supaya anak tuh nggak ngalamin kayak kita dulu susah kayak gitu ya. Jadi oke deh sekolah dianterin, padahal kita dulu mah sekolah pergi-pergi aja, daftar-daftar sendiri gitu ya Pak ya. Sekarang kita nggak mau anak kita sampai susah kayak gitu. Nah, ini yang saya ngoreksi diri saya sendiri. Aduh, jangan deh kayak gitu. Tapi ya susah, kita tuh kayak kadang kita gimana ya? Tetap aja ada keinginan untuk ikut campur, untuk ikut menyelesaikan persoalan dia. Padahal kalau kita dulu orang tua mah nggak tahu mau PR berapapun terserah gitu ya. Pokoknya sekolah-sekolah aja. Nah, itu mungkin itu Pak yang bisa saya jawab. Bagus sekali. Bu, bagus, bagus banget. Mungkin yang terakhir tadi Bu, agak-agak memang agak lebih berat lagi itu adalah ketika dia bilang, padahal saya kayaknya satu kelas itu tidak ada yang suka sama saya. Saya bunuhin semua gimana padahal? Sampai sampai segitunya Bu. Saya langsung kayak, aduh gitu sih. Kita kan lebih lebih apa? Kita kan saling menyayangi. Toh Tuhan memberikan memberikan berkat yang paling indah kepada kita itu adalah kita kita hidup, kita ada orang tua kita yang senantiasa menyayangi kita loh. Teman-temannya itu yang 70 orang itu ada orang tuanya juga loh gitu. Nah, saya bilang begitu Bu. Dia agak bisa bisa sedikit agak meredam. Mungkin itu Bu. Makasih. Iya. Iya, terima kasih Pak. Iya. Oke. Thank you very much. Thank you. Oh, so this is the last. Yeah, thank you Pak Dalmari. Okay. So I would like to invite Miss Feby as a organizing committee to give the certification appreciation to Dr. Yurni. Okay, Dr. Yurni, this is your certification as a plenary speakers. Okay, so this is the end of this session. In the ninth session, I would like to closing. Yeah, so we join again in the main room, yeah, maybe, yeah. Yeah, okay, so thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Yosef. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih, Bapak thank Yosef. You. Yeah. Thank you, semuanya. Thank you. Industry development. Stipari is a private higher education institution renowned for its exceptional quality and competence in the field of the tourism industry. Our alumni have achieved success in various professional careers, including positions as general managers in hotels in Semarang and its surroundings, front office roles, tourism officials, and professional teaching positions at respected institutions in Semarang. Saya Daniel Bayu Anggara. Saya alumni dari program Pascasarjana Stipari Semarang dari jurusan Manajemen.
Terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk menutup Zoom kita. Selamat bertemu di event nanti selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.